Pekan terakhir ini digegerkan dengan munculnya sebuah kerajaan baru yang bernama Keraton Agung Sejagat. What? Nani? Kagak salah tuh berita, baru denger nih gue. Gilen ro. Alah, masa kagak tahu? Heboh di TV, ada Keraton Agung Sejagat, Kekaisaran Matahari, Sunda Empire, King of the King, dan apalah-apalah. Wah, mulai kagak bener nih orang-orang. Masa mau mendirikan negara di dalam negara? Biarin, sudah diurusin pemerintah. Kita sebagai monyet jelata kagak usah ikut-ikutan. Yang penting dapat subsidi pisang dan kacang. Beres dah. Masalahnya, kalau pemerintah tidak bertindak tegas, bisa bubar nanti NKRI. Nyem, nyem, nyem. Apa ini kok asin-asin? Waduh, lupa deh belum cuci tangan habis cebok. Nyem, nyem, nyem. Asin, asin, pahit. Set dah. Tong, kita baru mikir nasib bangsa dan negara. Lo malah tidur mulu. Ah, gue sih malas mikirin kayak gitu. Mending tidur. Bangunin nanti ya kalau makan udah datang. Dasar monyet, kagak punya rasa nasionalisme. Biarinlah bos, hormati hak asasi permonyetan. Kudu saling menghargai pendapat. Apa gue harus ngebentuk kekaisaran monyet empire untuk mengatur tatanan dunia baru? Waduh, gatel. Belum mandi dari kemarin apa ya gue? Sampai lupa. Dalam genggaman kekaisaran monyet empire, King of the King peradaban. Hidup kekaisaran monyet empire, dunia sejahtera. Ah, terserah lo dah, gua kagak ikut-ikutan. Nyam 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 nyam. Nyam nyam nyam. Pak, bangun, Pak. Makanan datang. Bangun, woi.